Jarang sih cuma sih. Ini yang laka-laka. Laka lari. Yang kedua ya. Siapa? Bentuknya kedua ini tentunya perlu saya sampaikan pada seluruh rekan-rekan bahwa ini merupakan keberhasilan sinergi dan kolaborasi antara satuan fungsi kepolisian yaitu dari reserse dan dari lalu lintas. Tentunya berawal dari adanya kecelakaan lalu lintas di mana pelaku melarikan diri yang terjadi pada tanggal 20 Agustus kurang lebih jam 04.00. Korban yaitu B, kemudian tersangka inisial MA. Terhadap kejadian tersebut, jadi diawali dari pelaku ini dari tempat hiburan, yaitu setelah tempat hiburan kemudian dalam keadaan atau kondisi mabok dan juga pada saat mengendari sepeda motor menggunakan handphone, kemudian menabrak yang lewat di jalan adalah seorang yang membawa gerobak. Nah, kemudian kondisi daripada korban saat ini masih belum sadar. Kemudian tidak lebih dari 12 jam, alhamdulillah, tentunya berkat kerjasama yang baik dan ini keberhasilan daripada Catanras, tim Catanras untuk mencari pelaku yang menabrak dan melarikan diri. Alhamdulillah bisa ditangkap dan sekarang diamankan untuk dilakukan proses hukum. Kemudian yang bersangkutan juga untuk menghilangkan identitasnya, sepeda motor yang dimiliki itu ternyata sebenarnya warna hitam yang sebenarnya ini, kemudian pada saat kejadian kemarin sudah di branding dengan warna putih. Setelah kejadian pelaku melepas brandingnya sehingga kemudian menjadi warna awal, warna hitam. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman paling banyak 10 tahun. Oke. Bang, luka korban di mana? Luka korban itu ada di bagian kepala, baik depan muka kedudukan maupun kepala bagian belakang dan ke punggung. Dikenakan sanksi tilang, Jim? Ya. Sanksi tilang, Jim. Ini sudah pidana, kita pidanakan. Ya. Tentunya saya menghimbau pada seluruh masyarakat pada saat kendara tentunya untuk ikuti aturan lalu lintas, tertib lalu lintas, supaya pada saat melakukan jalan atau menggunakan sepeda motor tentunya jangan sampai melawan arus atau melanggar dan juga menggunakan input, dilarang menggunakan input pada saat berkendara baik roda 2 maupun roda 4. Enggak, Pak, kabur kemana, Pak? Ya, kabur kemana, Pak? Ditangkap. Pelaku tertangkap di Jalan Badak. Bang, alasan pelaku ini kabur dan panik atau seperti? Panik, tak. Oke. Ada bukti nggak? Apa? Mau kontak motor tuh? Gracias.